Welcome to HSR Wheel. Wah, kali ini Sultan lagi ada di Bogor, yaitu nih di tempatnya HR Wheel, salah satu bursa velg second TKB. Yang pengen nyari velg racing, OM, elegan, sporty, ada nih pilihannya nih guys. Nah, nggak lengkap rasanya kalau nggak gue panggil Mas Badru nih. Mas Badru, sehat? Sehat. Nah, Mas Badru, ini alamat lengkap dari toko kita nih ada di mana? Di Jalan Soleh Iskandar 051. Wah, itu ya. Patokannya dekat pintu masuk tol ya? Pintu masuk tol. Nah, Instagramnya apa nih, Mas? HR Wheel Bogor. HR Wheel Bogor. Untuk nomor teleponnya? Ada di bawah ini. Oh, ada di bawah sini nih, guys. Nah, Mas, ini gue pengen kasih lihat ke teman-teman velg line up yang terbaru dari yang OM, yang sporty, yang elegan, ada apa-apa aja nih. Budgetnya? Budgetnya kita kasih harga itu di 4 juta ke bawah. 4 juta. 4 jutaan. 4 juta ke bawah boleh lah, paling tinggi 4,5. Tinggi 5,5. 5,5. Ada. Pokoknya yang paling murah ya. Nah, mana Mas yang OM dulu? OM mana OM? OM banyak. OM banyak. Ya. Yang mana nih OM nih? Ini kayaknya OM nih. OM Brio, Mobilio ada. Wah, OM Brio, Mobilio. Ya. OM Brio ini berapa nih? Itu 2,2. 2,2 juta. Sudah termasuk ban ya? Ban. Nah, bannya sendiri ini masih tergolong 75 lah. 75% ya. Selain untuk mobil Brio, ini velgnya bisa dipasang di mobil apa nih, Mas? Bisa di Sigra masuk. Sigra? Di Karimun masuk. Ya. Karimun masuk ya, Sigra, Kalia. Itu bisa tuh. Bisa masuk, guys. Dengan lebarnya standar nih kan di dia lebar 6 ini ya. 5,5, sorry. Ini lebar 5 nih, lebar 5,5. Dengan PCD offsetnya, dia di 4x100, guys. Nah, sebelahnya ada Mobilio. Ini di ring 15 nih. 15. Kalau Brio kan dia ring 14 ya? 14. Ring 15 ini memakai ban 185, 65, ring 15. Bannya masih... 50% lah. Oh, anggaplah bonus ya. Bonus saja nih. Masih 50%. Udah 50%. Berapa nih, Mas? Itu 2.700. Enggak kurang. Bisa kurang. Berapa? Pas 2.500. Berapa? Kurangin gocap lah, 2.450. Bisa, bisa. Nah, langsung datang 2.450 bawa langsung velg Mobilio ini nih, guys. Ini sendiri bisa dipasang di mobil Jazz bisa ya? Jazz bisa. Brio Jazz. Nah, kalau Brio tuh mau naik size di, kalau yang tipe S dan tipe E kan tuh ring 14. Nah, mau naik ke 15 nih ada pilihannya OM-nya mobil Honda Brio. Fleet juga masuk. Fleet juga masuk ya? Tuh banyak kan mobil yang bisa Honda, masuk. Bisa, yang penting Honda, nah itu dia. Ini yang OM-OM. Ada yang racing-racing kayaknya nih. Ini aftermarket. Bannya masih tebal banget. Ring berapa nih, Mas? Ring 16, pakai ban 195-45 dari Acelera PHIR. Wih, bannya masih 95%. Masih banyak bulu-bulu rindunya nih. Tuh, tuh. Masih banyak banget bulu-bulunya nih, guys. Dan ini sampai ke bawah-bawah nih, bisa lihat nih. Satu paketnya tersusun di sini. Berapa nih? Rata dia ketebalan 400. PCD-nya 400. PCD-nya 400. Oh, dia single PCD ya. Harga berapa nih? 4,8. 4,5 lah. 4,5. Hah? Bisa. Bisa. Bonusnya apa aja? Bonus paling ada balancing. Balancing. Nitrogen. Pemasangan. Pemasangan udah gratis ya. Nah, ada itu. Lagi kalender 2023. Oh, bonus kasih. Kalender. Wah, cakep nih, guys. 4,5 juta bawa pulang ring 16. Bannya nggak usah mikir-mikir lagi, masih tebel banget. Dan bannya ini tahun 2022. Tuh. Aman banget. Bisa untuk mobil Fleet, Jazz, Brio bisa. Sigra juga bisa karena dia PCD 4x100. Lebar sendiri berapa sini, Mas? Lebar 8 ya. Lebar 8 rata. Lebar 8 rata, guys. Nah, selanjutnya, wah, ini banyak OM-OM juga ya. Ini punya Avanza. Avanza berapa, Avanza? 2,8 juta. Bannya masih, bonus lah, bonus.
Bannya bonus nih, udah kondisinya kayak gini bannya nih. Bonus aja nih bannya. Jadi beli velg aja. Ini ring 15 ya. 15 ya. 18565. Ini PCD-nya dia 4x14 ya. Berapa nih Mas? Kita kasih harga. 28. 28. Nego kan? Nego. Berapa? 2,5. 28. Langsung potong 300.000. Gara-gara Sultan tawarnya sebelahnya, langsung di-cut aja. 2,5 bawa pulang velg Avanza ini tahun 2009-10 ya. Pakai velg ini nih, Avanza lama. Nah, ini sebelahnya juga Avanza baru yang Innova. Oh, Innova. Oh, sorry. Oh, PCD 5. Ini dia PCD 5x114. Wah, ini salah satu ban yang udah masih tebal juga nih. Masih tebal ya. 85%. Ya. Nih, masih tebal banget. Masih jauh tuh. Yuk. Tangan gua masuk aja enggak mentok. Ini mobil Innova 5114. Bisa untuk mobil apa ya sini, Mas? Innova bisa buat gengeng. Enggak bisa. Kecilin lagi dikit. Oh, kecilin dikit ya itunya. Nah, ini harga berapa? Itu 3,5. 3? 3,5. 3,5 juta. 33 dah. 33 bisa. Tuh guys, bawa pulang velg Innova 3.300.000 Sultan tawarin untuk teman-teman sekalian. Di sini velgnya kimis-klimis dan tentunya harganya keren-keren, masuk-masuk. Nah, yang mudah lah. Mau nyari yang sporty-sporty yang mana nih, Mas? Yang budget 4.5 juta ke bawah, mana? Racing. Mana situ? Tanpa ban. Ah, oh iya. Licin. Apaan? Tanpa ban. Oh iya ini. Mana? Wah, ini banyak banget velgnya nih. Wah, ini banyak-banyak begini. Ada yang menarik mana? Oh, ini. Ini nih, ini ada HSR. Wah, ini mobil klasik-klasik pakai velg ini keren nih. Ini PCD berapa nih, Mas? Ini 400. 400. Tuh, apalagi 400, mobil jadul banyak pakai PCD 400. Dengan lebar 8 ya. Lebar 8 rata ya. Lebar 8 rata. Dengan ET-nya? 7,5. ET-nya berapa? ET kena 40-an. ET-nya 42 nih, guys. Harga berapa sih ini? 33. Velg aja. Kurangin lah. Bisa. Kan enggak pakai ban. Berapa? 31. 31. Enggak bisa kurang lagi. Gocap lah, kurangin lah. Bisa bawa mobilnya kali ini. Nah, 29 kata dia. Kasih nggak? 3.000 paling. 3.000. Aku tepe lagi. 3 juta. Nah, kalau mau nawar lagi, langsung datang ke sini. Yang jelas penawaran gue di terakhir tuh di 3 juta. Nih, velg klasik untuk teman-teman. Ini bisa untuk mobil Corolla. Starlet. Bisa nih, karena dia PCD 400. Nih. Jadi mobil klasik pakai velg ini makin klasik nih mobilnya nih. Wah, polisnya cakep juga. Dan untuk yang grepes-grepes ini bisa drapin, Mas ya? Bisa langsung di sini. Nanti dipolesin di sini. Tenang aja. Wah, mana lagi nih yang keren-keren? Wah, ini aftermarket juga nih keren. Ya. Ini ring berapa nih, Mas? Itu 17.400. Ring 17.400. Lebar? Lebar 7,5. Lebar 7,5. Rata ya? ET-nya berapa nih? ET-nya 40. Oh, cakep juga ini ya. Harganya berapa? Itu 3,3. 3,3? Velg aja. Velg aja? Samain ya? 3 juta? Sama. Hah? Masuk gak nih? Bisa. Nah, tuh guys. 3 juta langsung bawa velg aja. Gak pakai ban. Gue ingetin ya. Ini bannya, velgnya 4. Satu set, nanti ada yang bilang itu cuma satu, kemarin ada yang ngomen. Bang, itu satu biji ya? Bukan, satu set isinya 4. Wah, mana lagi nih? Wah, ini ada HSR nih. Iya, HSR 400, ring 18. Ring 18? Iya. Ini cakep nih. Buat mobil-mobil Mercy. Tapi kan ini dia PCD-nya 4x100, ya. Jadi makin elegan nih teman-teman pakai ini nih. Ini lebarnya lebar 8 nih ya? 8 ya. Lebar 8 kan? ET-nya berapa ini? ET kena 35-an ya. Ini ET 35. Harga berapa? 38. Enggak kurang. Bisa, maksud, kurang.
38. Udahlah net-netin aja, kasih 3,5 gimana? Bisa jadilah. Nah tuh 3,5 juta bawa velg ini nih. Cakep. Wih, ada yang bling-bling. Ya, ring 20. Ring 20? Berapa ini? Ini sekisaran 3.700 ring 20 warna chrome. Mobil teman-teman kalau pakai ini makin kelihatan mencolok, apalagi warnanya chrome-nya full nih. 3,7. Lubang sininya 6 nih. Oh, dia 6x139. Pajero Fortuner tuh. Enggak ada kurang. 3,5. Bisa. 3,5 ya, udah sama pemasangan ya. Tinggal beli bannya aja ownernya ya, yang mau beli ini. Nah, kalau kayak gini-gini nanti bisa dibersihin nih, Mas. Kalau gini bisa. Bisa. Lebih amannya ini, Bang. Nih, ini lebih aman. Nanti ini dibersihin lah nih, jamur-jamur biasa, krom-krom gitu. Bisa di sini. Bisa ya? Wah, cakep. Mana-mana ya? Wah, ada yang menarik-narik lagi nih. Nah, ini kosongan nih, OEM-an. Aduh, duh. Mobil Hilux, Soluna, Kia. Oh, ini Soluna? Iya. Wah, ini ring 14. Lebarnya 5. Wah, ini asli nih. Tuh, dengan ET 33. Tuh, kalau zaman dulu pelek-pelek itu ditulisin tuh 14x5, ET-nya 33. Ini punya Soluna ketutup baut rodanya. Berapa nih punya Soluna? Itu 1,3. Berapa? 3,3. 1,3. 1,3 juta dapat pelek ring 14 punya Soluna. PCD-nya ini? PCD 400. 4 cepek. Karimun Wagon. Habis itu yang, Brio, yang Agya Ayla. Kaleng bisa. Pakai. Ah, peleknya dapat yang tepet rendah, pelek kaleng beli ini aja 1,3 juta dapat 4. Tuh, tampilan mobil jadi lebih kece kan? Iya, dop lengkap, dop. Dop lengkap tuh. Ini tinggal dibersihin aja dan dicat ulang sih menurut gua cakep sih. Nih, jarang lo yang jual punya mobil Soluna ini, Mas. Di sini ada nih. Ini mobilnya juga. Nah, ini Kia apa ini? Itu Kia... Kia Picanto. Oh, ini Picanto. Ini Kia Picanto nih kayak ini. Ini berapa ini? Itu 2,2. 2,2? Iya. Enggak, pasin 2.000. Pas 2.000 lah. 2.000 pas. Ha, ini ring 15 ya. 15. Ring 15, PCD-nya 400. Iya, 400. 4 cepek nih, guys. Tuh, ini juga masih tergolong mulus nih. Tinggal dibersihin, dirapi-rapiin aja. Cakep. Wah, ternyata di sini banyak velg-velg yang ganteng-ganteng, yang kece-kece nih. Gila, paling murah 1,3 juta itu. Nah, terakhir, Mas. Velg yang paling gede di sini mana? Dua-dua. Dua-dua ada? Dua-dua. Mana dua-dua? Oh itu di belakang. Wah agak jauh tuh, gak apa-apa. Itu PCD berapa? 5x1,143. 5x1,14 ya? Wah ini nih, jauh. Wah mak, bisa masuk emang? Oh bisa. Wah. Nih, ring 22 dari HSR. Cakep, bannya pakai Yokohama lu. 265/40 bannya. Masih tebel banget. Bannya masih 85% up nih. Tapi ya tahunnya agak tua ya, 2018 ya Mas ya. Tapi bannya masih ini. Ini ban-bannya nih. Ya kan ya? Oh ini nih, yang bawah, yang bawah. Masih tebel nih guys. Berapa ini? 13,5. Ah, enggak mahal. 13,5 tapi enggak apa-apa. Siapa tahu ada yang minat, 13,5 juta dapat ring 22, bannya juga Yokohama. Masih tebel banget, PCD-nya 5x114 ya. Iya. Dengan ET-nya berapa ini? ET. Oh, ET-nya datang aja lah langsung lebih tepatnya. Jadi bisa di fitting-fitting kan. Nah, Mas kita ke depan dulu aja. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mau datang itu langsung aja ke sini karena sini, Mas. Karena di sini itu bisa namanya di fitting-fitting dulu. Ya, Mas ya? Fitting velg, jadi bukan hanya velg baru, tapi juga bisa velg second di sini dicocok-cocokin dulu. Ngelihat fitmentnya, ngelihat porsi velgnya, gimana ganteng apa enggak, itu bisa gratis tanpa dipungut biaya.
sampai ketemu jodohnya. Nah itu tuh. Mas, sekali lagi kita ingat ke teman-teman, untuk alamatnya ada di mana? Jalan Soleh Iskandar, nomor 1, samping Depo Bangunan. Hah? Bang, wah, benar. Nah, untuk Instagramnya? Wah, nomornya di bawah sini nih, guys. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang pingin kartu kredit, bisa? Kartu kredit bisa. Bisa? Kredivo bisa. IndiHome bisa juga? Eh, IndiHome. Home Kredit, salah. Home Kredit. IndiHome. Home Kredit, sorry. Tapi kalau sekunder Kredivo, Bang. Hah? Kredivo. Kredivo juga bisa ya, Home Kredit bisa. Oh, bisa. Pokoknya pembayaran pay later itu semuanya bisa di sini. Serba bisa. Serba bisa ya? Wah, cakep. Apalagi abang ini ramah banget. Baru datang langsung disuruh parkir, ditanya mau ngapain di sini. Mau apa yang bisa dibantu? Nah, itu dia. Oke, Bang Badu, terima kasih banyak sekali lagi udah mau nemenin Sultan ngasih lihat pelek-pelek kita nih. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit sendiri. Ingat pelek, ingat HSR.